Jadi mengikutnya sini, Thomas Aquinas itu adalah seorang ahli falsafah. Dia juga adalah seorang paderi Kristian. Dia kata benda hok paling molek sekali, bukan, dia kata menjadi seorang yang baik ialah satu, kita kata cadangan ataupun kita kata rancangan yang Tuhan telah buat untuk kita sebenarnya. Okey. Cumanya tidak semua orang tahu tentang rancangan yang Tuhan nak bui pada dia tu. Macam nak jadi baik tu lah. Itu. Lebih kurang dia berkait dengan apa dia, tajuk fitrah lah. Fitrah, natural law tu maknanya fitrah. Dan juga orang yang tidak sampai seru, orang yang tidak sampai ajaran agama lah gitu. Jadi dia kata, lagu mana orang biasa ni nak ikut peraturan yang Tuhan buat, ataupun kita panggil apa dia, perintah samawi lah, perintah-perintah mari daripada langit. Gitu. Kali dia tak tahu pasal siapa dia yang dia buat, maknanya kali dia tak tahu pun Tuhan itu siapa dia. Gitu. Jadi dia kata hak baik tu, benda yang molek, supaya kita belajar dalam sebelum ni berkait dengan teori apa dia ni, hak molek tak molek tu mari daripada mana. Jadi hak molek tak molek tu dia kata mari daripada Tuhan. Jadi bila dia mari daripada Tuhan, kena tahulah perintah Tuhan tu, maknanya Tuhan ada cadadah untuk kita apa dia molek-molek dia tu. Cumanya kalau orang tak tahu Tuhan tu siapa dia, ataupun tak tahulah kan, moga dia orang Kristian tu kan, tak jumpa Bible, kalau kita orang Islam tak biasa dengar Quran gitu contohnya, tak tahu pun Tuhan tu lagu mana. Nah, gitu. Jadi nak tahu lagu mana, adakah dia boleh jadi orang yang baik ke dia tak akan jadi orang yang baik sebab bila-bila, sebab dia tak tahu perintah daripada Tuhan. Gitu. Dia kata mengikut dia, ahli falsafah apa ni, Thomas Aquinas saat itu, dia kata Tuhan ni tidak boleh dia buat apa dia macam rancangan untuk kita, tapi tidak bui jalan untuk kita jumpa dengan dia, jalan untuk kita temui dia. Maknanya kalau Tuhan dia cadadah manusia ni, akan ada yang baik, ada yang buruk, dia mestilah bui panduan untuk jadi hak mana molek, hak mana buruk, kena ada juga cara dia, tak boleh kata tak ada langsung. Gitu. Jadi dia buat teori, dia kata Tuhan telah siap ke dalam diri kita ada dah kelengkapan untuk tahu gapo dia hak molek, gapo dia tak molek. Maknanya kalau tak jumpa Bible pun, tak jumpa Quran ke gapo dia, tak jumpa Tuhan pun tahu dah hak mana molek tak molek. Ha, gitulah. Moga Tuhan nak suruh kita jadi orang yang molek tu, dia mestilah kena ada panduan dia. Panduan dia kalau tak jumpa dengan Tuhan tu, ada dah dia buat. Ha, gitulah. Hak ni dia panggil nature apa ni? Teori natural law, maknanya undang-undang semula jadi. Berkait dengan dalam diri kita ada dah alat yang kita boleh guna untuk tahu benda tu baik atau buruk. Itulah. Ya, lebih kurang kita belajar dah juga dalam etika tu, maknanya ada mari daripada Tuhan kata, ada mari daripada dalam diri kita. Itulah berkait dengan itu. Tapi teori dia tu adalah teori yang paling itulah, paling kemas sekali kalau nak kiranya. Sebab dia kata apa dia, moga Tuhan tu hebat, jadi dia buat kita, jadi kita hebat juga. Jadi kita kena ingatlah bahawasanya kita ni adalah makhluk pada Tuhan yang hebat. Gitu dia kata. Jadi dia ada teori dia, maknanya teori dia ialah asasnya Tuhan nak suruh kita buat benda yang baik. Jadi Tuhan buat dunia ni, dia mengikut undang-undang dia lah yang semula jadi, yang kita boleh agak jadi lagu mana. Dan juga ada matlamat dia yang mana dengan tu, kita kata kehidupan boleh berterusan dan juga boleh berlalu dengan amal damai, tak ada masalah. Gitu. Jadi sebagai salah satu peraturan ni juga, maknanya Tuhan telah buat perkara yang baik ataupun yang molek untuk makhluk-makhluk dia lah. Macam contohnya dia buat ada cahaya matahari dan ada air untuk tumbuhan, ada daging untuk kita kata kucing, ada makanan-makanan, tumbuhan-tumbuhan untuk arnab dan juga gelang-gelang lagi. Jadi dengan kita tengok Tuhan tu ada, kita kata dia buat untuk segala makhluknya ada benda molek dia. Jadi
dia letaklah dalam setiap makhluk dia berasa untuk nak jadi yang terbaik. Kata. Jadi benda yang kita kena cari ataupun kita kena jadi tu ialah buat benda-benda asah molek tu lah. Jadi ada tujuh ya royak. Jadi ada tujuh. Maknanya setiap benda yang hidup secara semula jadinya, dia nak teruskan hidup. Jadi maknanya Tuhan buat dalam diri manusia ni ada rasa nak hidup, ada rasa nak survive, rasa nak hidup lah. Jadi ni boleh kita tengok ada pada semua binatang, pada semua highway, tumbuhan pun ada juga. Maknanya biasanya kita akan mengeloklah daripada situasi yang berbahaya, macam kita kata gilik tak jalan, tak kereta bawa durah laju-laju atas highway tegur daripada dia ke. Jadi gitu. Jadi bila kita berada dalam bahaya, kita juga tidak berfikir panjang untuk kita menyelamatkan diri kita dulu. Okay. Jadi setelah kita berfikir, setelah kita dapat menyelamatkan diri kita dan juga meneruskan kehidupan kita, yang seterusnya ialah untuk membuat kehidupan lebih maju lagi, ataupun untuk kita panggil dengan kata lain, berzuriat lah. Maknanya ada anak cucu. Jadi ni ada setengah benda boleh buat benda ni dengan sendirinya. Tapi sebab manusia ni dia kena ada pasangan dia, jadi Tuhan builah dalam diri manusia ni ada kehendak untuk beranak cucu, supaya apa ni, ada kita panggil ada nafsu, ada nafsu. Jadi dengan ada nafsu tu membuat keprosen dia tu jadi rasa sedap dan juga nafsu kita buat. Jadi dengan waktu tu kita jadi terus beranak cucu. Maknanya Tuhan buat dah dalam diri kita tu supaya kita ada perasaan untuk meneruskan kehidupan kita walaupun kita mati dah ada anak cucu, tak apa juga. Kita. Jadi bila kita sudah boleh dah tu, maknanya boleh saat ni mula-mula sekali boleh selamat diri kita sendiri. Yang keduanya boleh beranak cucunya pula. Kita kena ajar pula anak-anak cucu yang kita buat sana. Jadi manusia, bagi manusia maknanya di atas sekolah lah, ataupun ajar etika-etika ke apa dia. Jadi hak tidak manusia, binatang-binatang pun dia kena ajar juga anak-anak kecil dia supaya apa dia boleh makan, boleh cari makan, boleh lari daripada kita kata binatang pemangsanya. Kalau tidak, jadi macam kan hak dia buat saat itu tak ada hidup lama, lepas tu mati. Nanti maknanya anak yang dibuatnya saat ni ataupun zuriat yang dibuatnya saat ni tidak akan dapat mencapai matlamat dia sendiri, iaitu untuk terus berkembang lagi. Yang mana itulah matlamat dia. Maknanya matlamat manusia ada ni untuk terus ada lah, untuk terus ada. Nah, cara untuk dia terus ada ialah meneruskan zuriatnya ada. Nah, gitu. Dengan beranak cucu gitu. Jadi tu hebat dah, tu ada dalam diri manusia. Sehingga yang kata kalau tidak nak beranak cucu tu maknanya sudah rosaklah fitrah dia tu. Jadi bila saat ni tu macam boleh kita kata ada pada semua makhluk-makhluk lain, binatang-binatang lain pun ada. Mengikut Aquinas yang kata ada lagi hak lain selain daripada hak berasa nak hidup saat ni tu. Dalam diri kita ni Tuhan buat kita jadi ada rasa nak tahu siapakah Tuhan. Gitu. Dia kata dalam hidup kita, kita jadi berasa nak cari siapakah Tuhan tu. Maknanya sama ada kita pernah dengar pasal Tuhan ke tak pernah dengar ke, kita jadi rasa nak cari Tuhan yang sebenarnya siapa dia. Jadi Tuhan buat dalam diri kita ada rasa tu. Jadi ahli falsafah existentialist Jean-Paul Sartre pun bersetuju dengan dia, walaupun dia sebenarnya tidak bersetuju dengan apa dia mencari Tuhan, ataupun dia sebenarnya dibahagia Tuhan tak ada sebenarnya. Dia lebih menyokong kata Tuhan tak ada, tapi dia setuju juga bahagia manusia ni nak cari Tuhan sebenarnya. Nak cari pencipta dia. Cuba dengan seorang anak mencari mak pok dia lah, gitu lebih kurangnya. Jadi dia kata manusia ni dia dilahirkan dengan ada lubang dalam hati dia, boleh diisi dengan Tuhan. Dia boleh diisi dengan kepercayaan lah mudah katanya. Jadi mengikut Sartre, sebab dia tu orang etis, jadi dia kata kekosongan itu adalah kekosongan yang tidak dapat diisi. Maknanya kepercayaan terhadap Tuhan itu tak akan ada sama bila, sebabnya Tuhan itu tak ada waktu.
ataupun kita kata Tuhan itu mati dah kan kepada dia. Jadi Jean Paul Sartre itu dia orang ateis, jadi ikut dia lah. Okay. Ataupun Aquinas itu dia orang Kristian. Okay. Jadi dia ambil daripada buku Aristotle pula, dia kata, Aquinas ni kata lagi, manusia ni adalah satu haiwan yang kita kata secara semula jadinya haiwan sosial. Jadi merupakan satu kebaikan yang utama juga ialah hidup dalam kalangan masyarakat manusia ataupun dalam komuniti lah. Okay. Walaupun kita kata duduk bersendirian semata tu boleh dan molek juga, dia kata sebenarnya kita ni adalah sejenis haiwan yang jenis pakak, tidak kata duduk seekor, dia kata dalam lagu tu. Dan juga sejenis haiwan yang memerlukan apa dia? Cinta dan juga penerimaan daripada orang lain. Okay. Jadi itu mari daripada situlah persoalan ada anak tanya dalam WhatsApp hari tu. Bukan tanya dalam WhatsApp. Tanya dalam Microsoft ada tulis hari tu. Mengenai apa kita nak penerimaan daripada orang lain. Sebab kita memang dilahirkan lagu tu. Dan juga kita jadi ada masalah dengan apa dia? Orang-orang yang sama jenis dengan kita. Itu bukti kepada manusia ni adalah haiwan sosial lah. Masalah dengan orang yang sejenis tu maknanya orang yang berdarjat lebih tinggi, orang yang berdarjat lebih rendah, gitu. Supaya dengan binatang tu pun dia saling bertanding antara satu sama lain dalam masyarakat dia tu, dalam komuniti dia. Jadi sebab kita nak duduk dalam satu masyarakat, jadi yang sepatutnya buat ialah kita tidak menjauhkan daripada orang lain lah. Kita tidak menjauhkan diri kita daripada orang lain, tidak menjauhkan orang lain daripada masyarakat kita. Jadi Aquinas kata benda yang molek asasnya ialah tidak boleh orang lain marah. Tapi tak begitu pun. Tapi dalam bahasa Latin dia tu bunyi comel lagi lah. Jadi dia kata kita akan berasa bersalah bila kita buat benda yang membuatkan komuniti kita marah ataupun kecam pada kita, ataupun kata tak molek lah kepada kita. Jadi tu menunjukkan satu benda yang molek juga. Maknanya ada tanda benda tu molek ataupun tak molek boleh dilihat pada kumpulan dan juga masyarakat manusia tu. Dan juga Aquinas kata lagi, manusia ni dicipta untuk membenci kejahilan. Manusia ni dia tak berahi, tak tahu. Manusia ni nak tahu. Manusia ni nak tahu, dia nak berasa betul. Dia nak berasa betul, dia nak tahu. Dan dia boleh belajar. Okay. Itu adalah salah satu sifat lain yang tidak berkongsi dengan binatang lain. Sebab dengan pengetahuan itu dia boleh jadi apa? Boleh meneruskan kehidupan dia. Dan dengan kejahilan itu boleh jadi maknanya dia apa dia? Jadi keburukan, lapar ataupun jadi makan binatang lain. Gitu. Jadi itu asas lah. Asas mari daripada semula jadinya. Jadi nak ayat sini natural law tu maknanya harus semula jadi. Dia kata tak perlu kepada Bible, tak perlu kepada kelas agama, tak perlu kepada masjid ataupun kita kata apa ni, gereja pun untuk faham natural law saat itu. Kita faham sendiri. Kita faham sendiri. Maknanya kita nak cek lagu mana benda ni betul tak betul. Maknanya saya tahu benda ni molek kerana saya menghargai diri saya. Nah, gitulah. Maknanya sebab saya ada rasa untuk teruskan hidup dan menjauhkan diri daripada benda bahaya. Jadi saya tahulah mana molek dan mana tak molek secara automatiknya. Nah, gitu yang kata. Jadi akal juga membuatkan kita fikir bahawasanya orang lain juga mempunyai harga, mempunyai nilai nyawanya tu. Jadi bila lagu tu kita faham bahawasanya membunuh orang lain adalah kita kata pencerobohan terhadap undang-undang semula jadi. Sebabnya sebab bila kita rasa diri kita ada nilai, orang lain pun juga manusia, orang lain juga mempunyai nilai dirinya itu. Jadi membunuh orang lain adalah satu kesalahan. Nah, gitu. Jadi bagi setiap kita kata peraturan yang berbentuk larangan, biasanya ada hak sebenarnya hak dia nak. Nah, gitu. Larangan membunuh ialah kerana adanya nilai pada diri sana. Itulah sebenarnya larangan membunuh saat ni dia ada hak bertentangan dengan dia, iaitu nak suruh kita
teruskan hidup dan juga majukan lagi kehidupan biar lebih ramai hidup lah. Nah, gitu. Larangan hidup tu dari segi mafhum mukhalafahnya maknanya larangan membunuh lah. Larangan membunuh tu mafhum mukhalafahnya kita faham nak suruh jadi keharaman orang hidup lah. Nah, gitu. Jadi kita boleh pakai tu juga untuk segala benda lain macam yang kita kata lapar ataupun menjaga orang sakit ataupun membuat pilihan yang kita kata menyihatkan tubuh kita dan sebagainya. Jadi ini boleh jadi guna untuk segala benda lain. Jadi asas kepada asas kepada kita kata berzuriat tu berzuriat tu kan, jadi maknanya ada kehidupan lain. Jadi dia bertentangan dengan hak larangan saat ni, jangan bunuh orang saat ni tu. Maknanya jangan menghalang daripada berzuriat. Jadi sebab itulah kita kata gereja Katolik ke apa dia, dia lawan sangat dengan orang panggil perancang keluarga ataupun kita panggil hak membuatkan jadi orang tu tidak berzuriat itulah. Ha, gitu. Jadi dia lawan tu. Super dengan agama Islam pun lawan juga dengan waktu. Sebabnya sebab asas daripada saat ni itulah juga. Dan juga lain-lain lagi lah. Seperti dengan dalam hadis Nabi kepada tu ada lagi. Jadi yang positif yang lawan dengan dia ialah sila berzuriat. Gitulah. Jadi kalau kita fikir lagu tu saat ni tu, maknanya menggunakan akal yang tu hebui, kita akan dapat tengok lah bagaimana peraturan lain tu mari daripada asas-asas saat ni tu juga. Tapi dia ada satu lagi teori lain, maknanya teori divine command, maknanya perintah daripada Tuhan, perintah daripada langit. Teori natural law, dia ada banyak persoalan pula di situ. Maknanya, hak dia rakyat sana itu boleh lah. Hak dia rakyat sana itu boleh dah. Tapi mungkin kalau kita fikir lagi, benarnya ada masalah lagi, ada persoalan lain. Gitu. Sebagaimana persoalan yang ditanya juga dalam masalah ketuhanan itu, masalah Tuhan mari daripada apa ni, ajaran agama mari daripada langit tu, ajaran teori semula jadi ni pun ada persoalan dia juga. Persoalan orang yang tak si terima tanyalah, ataupun orang yang terima dia mikir-mikir pun tanya pula gitu. Ada juga persoalannya lagu mana, kalau kita tahu sendiri itulah, kalau kita tahu sendiri sesuatu benda tu molek tak molek tu, okay. Berkait dengan teori tahu sendiri sana itu, katakanlah Tuhan telah menciptakan kita untuk cari kebaikan dan kita ada kemampuan untuk cari kebaikan. Bapa manusia ni ada sama buat jahat? Kita tanya. Kalau Tuhan suruh kita buat baik, Tuhan cipta kita untuk buat baik, bapa ada sama orang buat jahat? Itulah. Jadi kalau benda ni tersangat jelas sehingga tumbuhan pun boleh buat, binatang pun boleh buat, binatang pun boleh teruskan hidup dia, kita kata ada usaha sama untuk teruskan hidup. Kita kata tengok ada apa ni, semua boleh pakat molek tu, sebab apa manusia tak boleh? Nanti sebab apa manusia ni penuh dengan orang yang duduk bunuh orang, orang yang duduk balas dengan orang lain dan tidak cari Tuhan, sebab apa jadi ada hak tu. Jadi aku jawab apa dia, yang kata jawapannya ialah kejahilan dan juga hawa nafsu, emosi lah, mudah katanya gangguan daripada setan. Nanti jadi yang kata kadang-kadang kita cari benda yang kita rasa molek tapi sebenarnya salah sebabnya kita jahil. Ha, gitu. Jadi itu memang ada lah. Macam contohnya ada apa dia? Pada satu ketikanya rokok tu sendiri ialah benda yang doktor beli. Doktor tu beli rokok. Ha, gitu. Jadi di zaman dulu masa mula-mula ada rokok tu, kita ingat isap rokok tu adalah satu benda yang memperbaiki kesihatan kita. Tapi benarnya dia merosakkan. Jadi puncanya ialah punca tak tahulah, punca kerana tak tahu dan juga jahil. Okay. Jadi dia kata sehebat mana pun Tuhan boleh buat kita dengan kehendak kita dan pada tu, kita kena ada kefahaman juga cara nak jadi hebat tu lagu mana. Tidak kata dengan jahil tak tahu tu jadi hebat juga. Hebat tu dengan ada pengetahuan lah. Jadi kejahilan tu tak bolehlah kita kata untuk semua benda yang tak kena yang kita buat tu. Dia kata Aquinas lagi mengikut Aristotle kata, walaupun kita makhluk rasional, kita juga makhluk yang beremosi. Sebagaimana kita belajar itu,
manusia ni walaupun dia ada akal dia, dia ada emosi ni juga, dia ada perasaannya juga. Betul. Jadi kadang-kadang kita tahu dah apa yang kita kena buat, tapi emosi kita mengalahkan akal kita. Jadi kita tidak mampu buat benda yang kita sepatutnya buat. Jadi dalam keadaan itu maknanya kita tak ingat nak jadi orang yang hebat. Gitulah. Bukan kita tak tahu nak jadi orang hebat lagu mana, kita tahu tapi kita tak ingat. Kita jadi terkabur dengan emosi kita. Jadi sebagaimana teori apa dia daripada Tuhan, teori semula jadi juga, dia ada jawapan dia lah berkait dengan saat ini tu. Maknanya jawapan kukuh dia. Jawapan kukuhnya ialah akhlak ni bergantung pada Tuhan. Tuhan buat dia peraturan hak betul untuk ternyata jadi seseorang itu berakhlak. Dan juga Tuhan berikan akal pada kita untuk kita jadi makhluk yang berakhlak. Itu. Jadi mengikut hak semula jadi Tuhan buat tu menjadikannya lebih baik lagi. Gitulah. Jadi kalau mengikut hak atas ni saja, mengikut divine command theory tu maknanya agama daripada langit lah. Kalau ikut hak tu saja boleh dah. Capur dengan natural ni pula jadi kau kemah lagi lah. Gitu dia kata. Tapi kat mana-mana pun mari daripada Tuhan juga. Tuhan juga uji buat. Tuhan juga uji buat. Hak semula jadi saat ni Tuhan juga bui panduan daripada langit. Gitulah. Tapi walaupun kita nampak macam hak teori agama daripada langit tu lebih kemah lagi, teori alam semula jadi ni pun ada kritikannya juga. Maknanya mula-mula sekali dia tidak berapa menarik bagi orang yang tak percaya pada Tuhan. Gitu. Maknanya kepada orang yang tak percaya pada Tuhan tu bolehlah kita royak pada dia, Tuhan buat semula jadi yang gini, semula jadi yang gini. Kalau kita tak terima Tuhan tu, tak ada lah kenapa-kenapanya. Jadi gitu. Jadi kena start dengan Tuhan tu dulu ada. Lepas tu barulah boleh nak kata mari daripada langit ke panduan tu ke mari daripada semula jadi ke. Lepas pada tu. Maknanya kalau Tuhan tu sendiri tak terima dah, maka tak boleh sampai juga situ. Okay. Jadi yang kata gapo dia? Antara bantahan lain ialah mari daripada David Hume. Dia kata berkait dengan is odd problem. Is odd problem tu gapo dia? Kata gini. Fallacy tu adalah mughalatah lah ataupun ghalat. Ghalat dalam istilah mantiknya kita belajar tahun lepas tu dia panggil ghalat. Okay. Hume kata merupakan satu kesilapan melihat sesuatu benda berada dalam keadaannya lagu tu bermakna dia sepatutnya lagu tu. Okey. Maknanya kalau kita tengok benda tu lagu tu, kenapa kita kata contohnya kucing tu belek, kita tengok kucing tu belek. Jadi kita pun rasa macam semua kucing mesti kena belek. Jadi hak tu salah dia kata. Nampak sesuatu benda lagu tu tak mesti dia kena lagu tu. Boleh jadi dia kena lagu lain tapi kita nampak lagu lain. Kita nampak hot spring kita nampak tu lah. Okay. Yang mana hot tu lah hot digunakan oleh teori alam semula jadi saat itulah. Mana kita tengok kepada alam semula jadi, kita tengok kepada makhluk-makhluk yang ada kehendak untuk meneruskan hidup. Jadi daripada situ kita buat kesimpulan bahawasanya meneruskan hidup tu molek. Tapi adakah setiap makhluk lain yang kita nampak, maknanya tumbuhan tu ke, binatang lain tu ke, sebenarnya dia nak hidup? Gitu. Jadi macam yang dia kata gini lah, macam kepada saya, boleh jadilah saya berasa macam saya nak teruskan hidup tu, waktu yang jelah lah saya nak. Tapi boleh jadi kehendak saya untuk meneruskan hidup sana itu membuatkan saya buat benda yang tak molek kepada orang lain. Nah gitu. Macam yang apa dia? Macam membunuh orang ke ataupun bunuh orang dan juga masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam kulitnya supaya boleh meneruskan hidup ketika berada dalam apa dia, ribut salji contohnya. Bukan nak buat gitu ngerti tapi rakyat saja. Maknanya kita boleh nampak bahawasanya adanya nafsu tu menunjukkan bahawasanya apa dia, berzuriat tu molek. Tapi nafsu saat itu juga boleh membawa kepada benda-benda yang tak molek, macam yang kita kata serangan seksual dan sebagainya. Jadi bila lagu tu, adakah berzuriat tu sentiasa molek?
Gitulah soalan dia. Adakah berzuriat tu benda yang semua makhluk kena buat? Adakah bersalah kalau dia tidak memilih untuk ada anak? Bagaimana pula kalau tubuh yang tidak boleh beranak, atau kita panggil orang yang mandul, gitu, ataupun orang yang tidak mahu berzuriat, ataupun orang yang ada pasangan yang tidak boleh berzuriat, gitulah. Jadi maknanya berkait dengan benda tu, kalau kita nampak, apa dia? Semata-mata kita nampak benda tu lagu tu, tidak bermakna dia kena lagu tu. Gitulah. Semata-mata kita nampak berzuriat tu molek, tidak bermakna kena lagu tu, dia kata. Salah kan kalau dia tidak lagu tu. Itulah. Itu soalan-soalan dia yang tak ada jawapan dia. Mungkin kita boleh tanyalah kepada dalam grup WhatsApp tu ke, nak jawab kepada dia. Jadi boleh jawab dengan jawapan lagu lain sebenarnya. Tapi kepada teori saat ni lah, kepada teori semula jadi saat ni tu, kalau kata semula jadinya lagu tu, semula jadinya kata molek, pasti lagu mana pula dengan masalah-masalah saat ni. Nanti. Jadi masalah-masalah saat ni tu menjadi punca kepada teori tu tak berapa kuat. Nah, gitulah nak ayatnya. Jadi Immanuel Kant, ahli falsafah Jerman, dia kata kita kena ada pilihan yang lebih molek lagi. Itu dah tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya tu tak lain pula lah. Jadi gitulah lebih kurangnya saat ni tu. Berkait dengan hak semula jadi. Rasanya ni benarnya baca dah. Cumanya dia banyak pula dengan orang lain goyak lah, dengan cara orang lain goyak. Okey, ada hak mana-mana nak baca lagi ke, ataupun hak nak suruh tulis terjemuh ke, jadi nampak itu sikit. Benarnya hari tu mana dah? Ada menariknya sikit ialah berkait dengan bahasa sebenarnya. Bahasa, tapi rasa macam tahu dah sebenarnya. Maknanya bahasa tu bagaimana bahasa ataupun perkataan boleh menyakiti seseorang tu. Itulah falsafah di sebalik bahasa. Hak sebenarnya sesuai juga dengan dulu, tapi tidak lah ni lah. Lah ni macam lain dah sikit. Iaitu berkait dengan orang anti-vaksin dan juga orang teori konspirasi ni. Sebenarnya boleh ke dia memilih untuk anti-vaksin? Boleh ke dia membuat teori konspirasi tu? Yang kita berkait dengan itulah. Berkait dengan itu. Nak tulis tu sebenarnya, tapi macam dengan payah. Istilah dia tu payah. Lepas tu lagu mana? Nak baca lagi ke? Ke ada nak baca mana lagi? Pasal ChatGPT tak ada? Pasal apa? Pasal sesi LGBT. 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 LGBT ni gapo dia hujuh dia. Kita tak kacau orang ke? Ni lah, lebih kurang gini. Lebih kurang anti-vaksin jugalah gitu. Kita kalau orang tu apa, kalau pas agak dua-dua orang tu dia sama-sama suka, biarlah dia. Masakal lagi. Adalah sama hujah dia. Gitu. Rasanya ni ke? Rasanya kena dengan teori ni ke? Apa kita try tengok dulu mata. Tapi ni lebih berkait dengan anti-vaksin. Cuma dia berkait dengan apa dia ni? Perkara yang orang percaya lah. Perkara yang orang percaya. Kepercayaan orang. Jadi boleh ke dia berkepercayaan lagu tu? Boleh ke dia berkepercayaan lagu tu? Berkaitan dengan LGBT tu nanti kena tengok dulu lah. Duk mana tak ingat dah. Ada rasanya. Dia kata sini,
dalam setiap generasinya ke dia mereka, muka dia dengan mereka, jadi kita dia mereka lah. Boleh vaksin belaka. Jadi kesimpulannya, penyakit macam apa dia, penyakit capuk ke apa dia tu, penyakit adalah penyakit-penyakit dia tu, jadi tak ada belaka dah ataupun habis-habis nak pupuh dah gitu. Tapi pada tahun 1998 ada satu kajian yang berkait dengan apa dia, vaksin ni menyebabkan autism lah dia kata. Walaupun kajian tu kemudiannya telah dikatakan lemah ataupun dikatakan tidak bersumber apa dia tu, tapi ada juga kita kata ibu bapa yang tidak mahu memvaksinkan anak mereka. Jadi disebabkan oleh itu, jadi penyakit itu mari mula. Jadi adalah penyakit batuk yang kepada penyakit-penyakit dia tu. Jadi mari mula penyakit hak kira-kiranya nak tak ada dah tu, jadi ada mula. Okay. Jadi nyawa kanak-kanak sana itu jadi berada dalam bahaya disebabkan oleh ibu bapa dia membuat apa ni, bertindak berdasarkan kepercayaan dia lah, yang kita kata tak ada hujah saintifik pun sebenarnya. Jadi apa yang lagu ni sebenarnya, bila kita duk fikir pasal tanggungjawab, kita duk kecek pasal benda yang kita buat sebenarnya. Tanggungjawab berkait dengan benda yang kita buat. Dalam falsafah ni pula dia ada tanggungjawab lain pula. Dia ada tanggungjawab lain pula. Jadi ahli falsafah dia ada royak kata kita ni ada tanggungjawab epistemik. Tanggungjawab epistemik itu maknanya tanggungjawab daripada kepercayaan kita lah. Tanggungjawab berkait dengan kepercayaan kita. Okay. Jadi epistemic responsibility itu maknanya tanggungjawab yang berkait dengan kepercayaan kita. Jadi bila kita percaya pada sesuatu benda, tanggungjawab kita kena buat kepada dia. Gitulah berkait dengan itu. Bila kita percaya bahawasanya dia juga suka pada kita, maka tanggungjawabnya ialah kita kena nikah dengan dia walaupun dia orang jahat. Gitulah kira-kiranya. Jadi tanggungjawab berkait dengan kepercayaan ni adalah satu perkara yang menarik sebenarnya dari falsafah. Sebabnya dia ada banyak pecahan-pecahan bawah dia tu, yang mana dia capur-capur dengan agama juga, capur-capur juga dengan etika. Jadi ahli falsafah dia kata sebenarnya kita ni hidup dalam dunia yang penuh dengan epistemic responsibility, maknanya tanggungjawab disebabkan oleh kepercayaan. Ataupun sekurang-kurangnya kita kena hidup dalam dunia yang orang pahal lah pasal benda tu. Jadi macam dengan anti-vaksin ataupun orang yang mengatakan climate ni, global warming tu, kepanasan dunia tu, dinafikan tu kepada dia, ataupun orang konspirasi teori tu, maknanya dalam dunia ni ramai orang yang ada kepercayaan tanpa ada bukti sebenarnya. Bukan lagu tu saja, dia suruh orang lain percaya juga lagu tu, dia suruh orang lain sebar juga kefahaman dia tu. Jadi lagu tu nak lagu mana? Gitu. Jadi nampaknya banyak dari dunia ni kita hidup di zaman orang yang lagu tu situasinya. Jadi lebih kurang 200 tahun lepas dulu, ahli falsafah sudah buat satu jawapan lah kepada fenomena ni. Jadi beberapa ahli fikir telah membuat satu cara untuk berfikir tentang kepercayaan yang kita ada, bahaya yang ia boleh hasilkan, dan juga tanggungjawab yang ada sekali dengan kepercayaan kita saat ini. Ada pula orang lain kata boleh saja kita percaya sesuatu benda tanpa ada bukti, tapi bukan berkait dengan vaksin lah, bukan berkait dengan global warming, bukan berkait dengan kita kata ada manusia sampai ke bulan, tapi berkait dengan Tuhan. Itu maknanya boleh seseorang itu percaya tanpa ada bukti berkait dengan Tuhan. Nampak apa pula lagu tu? Gitu. Jadi ni berkait dengan cerita dia lah ni. Dia kena nak baca benarnya. Aku tak ada. Habis dia masa. Dia kata dia duduk di England pada tahun ni. Vaksin yang ada pada masa tu hanyalah penyakit smallpox. Atau panggil caput lah rasanya. Aku dia. Tak ingat dah. Jadi vaksin dia tu dikritik oleh orang ramai lah pada masa tu. Tapi dia juga ahli falsafah dan dia juga orang matematik. Jadi dia macam kan boleh, dia banyak hujah lah kalau nak lawan dengan anti-vax hari ni tu kira-kiranya. Sebabnya dia lah antara orang yang di masa tu
menyebutkan tentang kepercayaan berkait dengan apa ni, berkait menyebutkan tentang tanggungjawab berkait dengan kepercayaan. Jadi dia kata lagu ni gitu. Dia kata adalah sentiasa salah di mana-mana pun, bila-bila, untuk siapa-siapa, mempercayai sesuatu benda tanpa ada bukti. Okay. Jadi mengikut Clifford saat ni, WK Clifford tu, mempercayai sesuatu benda tanpa ada bukti adalah salah, tanpa bukti yang cukup, bukti yang mencukupi. Okay. Jadi dia pun gunalah vaksin sebagai buktinya. Dia pun royak lah cerita pasal satu orang tua kapal ni. Dia kata lagu ni ceritanya, kita andaikan ada seseorang yang dia milik sebuah kapal. Dia tahu dah kapal tu buruk dan nak punah dah, dan tidak dicek dalam masa yang lama. Macam gini lah, macam kapal terbang kan, orang cek semua kapal ni. Kalau tak cek tu, ataupun kata-kata bila berlaku masalah ke apa-apa, lepas tu tahu-tahu benarnya tak buat inspection ataupun tak buat cek, jadi orang pun marah lah pula situ. Maknanya kapal-kapal ni kena cek, bah pun kena cek juga, kereta api pun kena cek, ya ada tanya-tanya dia kena sabi, kena cek tu. Sebabnya dia melibatkan nyawa ke lain lah. Okay, jadi saat ni tu ada orang yang milik kapal. Dia tahu kapal ni punah lama dah. Kapal ni kira-kiranya akan pergi merentasi laut yang jauh lah. Dan pemilik kapal ni dia rasa dah, dibimbing dah, takut tak sabar. Okay. Tapi kalau nak baiki kapal tu dulu, makin piti banyak pula. Kata masa pun lama pula nak jadi. Jadi pada masa tu, tuai kapal tu pun royaklah pada dirinya sendiri, membuatkan dirinya percaya bahawasanya kapal dia ni boleh pergi ni, boleh pergi. Gitulah. Macam contohnya orang yang minyak dia tu kelik nyala lek-lek dia. Dia pun kata dah lagi ni, dah lagi. Kata perih motor dia gitu. Jadi kapal dia pun pergi. Kapal dia pun tergelam. Beratus-ratus orang tergelam, demam. Jadi tuai dia boleh piti insurans daripada kerugian dia, dan tak ada orang menyalahkan dia kerana tragedi saat itu. Sebabnya sebab tak ada orang tahu pun pasal kapal tu nak bunuh, dia seorang yang tahu. Ha, gitu. Jadi dalam situasi ni, sepatutnya kalau orang tu tahulah, kalau kita pembaca ni tahu tua kapal tu, dia sebenarnya tahu dah kapal tu bunuh, sebenarnya dia bertanggungjawab ke atas kematian penumpang-penumpang kapal dan juga tergelamnya kapal saat itu. Jadi Clifford dia royak lebih lagi daripada itu. Dia kata tuan kapal tu dia bukan sahaja bersalah kalau dia tahu tu saja. Dia bersalah juga dia bukan bersalah kalau ada orang mati dan kapal tu tergelam. Kalau kapal tu siapa pun, dia bersalah juga. Okay. Dia kata tuan kapal saat ni masih lagi bersalah walaupun kapal tu siapa di tempat dia. Maknanya jalan jauh siapa. Maknanya kalau kita kata naik motor saat ni, kata dia lagi tu siapa motor, dia isi minyak. Kata walaupun siapa tapi salah sebenarnya, dia kata. Sebabnya sebab dia telah bersalah dengan mempercayai sesuatu benda tanpa ada bukti yang kukuh. Tanpa ada bukti yang kukuh. Maknanya bukti bahawasanya benda ni akan membahayakan ke tidak membahayakan. Kata dia tahu dah kapal ni tak cek lama, tapi dia tak ada bukti yang kukuh nak kata kapal ni akan sampai dengan selamat ataupun kapal ni akan tergelam. Kata jadi dengan sebab dia tak ada bukti yang kukuh saat ni, dia telah melakukan satu kesalahan. Kata dari segi kita kata kepercayaannya dan juga dari segi akhlaknya. Kata maknanya orang yang tak cakna lah, orang yang tak cakna, orang yang tidak ambil berat pasal benda tu. Jadi tidak ambil berat tu salah juga. Salah juga. Macam tu adalah tanggungjawab dia sebenarnya, tapi dia tak ambil berat. Gitu. Jadi kita pun mungkin kata, kan boleh kan kalau kita nak percaya apa sahaja yang kita nak percaya, selagi mana dia tidak menyusahkan orang lain. Okay. Jadi itu soalan yang bagus juga. Dan juga Clifford dia kata, sebenarnya tak ada private belief. Maknanya kepercayaan peribadi, kita percaya apa yang kita nak percaya, kata benarnya tak ada lagu tu. Okay. Sebabnya sebab kita duk kecek pasal kepercayaan. Jadi bila orang kecek pasal kepercayaan, dia akan menyebabkan kepercayaan itu semakin merebut. Okay. Kepercayaan peribadi tu tak ada sebenarnya. Kepercayaan itu bila kita royak je ke orang lain,
jadi terus hebat lalu. Okay. Jadi walaupun kita tak pernah royak kepercayaan kita, dia masih lagi memberi kesan dengan tindakan yang kita buat dan juga apa yang orang lain perhati nampak di kita. Okay. Maksudnya apa kita buat lagu ni? Dia mesti ada gapa-gapa ni. Ha, gitu. Kita kata macam yang berkait dengan gay saat ni tu, LGBT tu, dia pergi rumah orang sejenis semua. Ha, gitu. Tak ada jumpa dengan orang yang lawa jenis dia kalau lagu mana ke. Maksudnya dia tak royak tapi dia tindak care dia tu. Tindak care dia. Jumpa orang jatuh kat rabu-rabu setelah gapa dia pegang tangan. Macam-macam lah. Jadi walaupun dia tak royak tapi masih menghasilkan apa, masih membuat kepercayaan dia saat itu tersebar juga. Maknanya kepercayaan itu boleh tersebar dengan tidak jelas, dengan tersembunyi, walaupun tak ada siapa-siapa royak ke apa pun. Gitu. Kita tengoklah macam orang lain berkait dengan kepercayaan yang tak ada bukti. Contohnya seksis. Seksis ni kalau dia benar yang tak ingat istilah lebih tepatnya. Seksis maknanya prejudis, stereotip atau diskriminasi, biasanya berkait dengan perempuan. Okay. Itulah. Jadi kita gambar ke seksis di zaman moden lah ni lah di Universiti Amerika. Jadi kebanyakan orang yang tahu bahawasanya menyatakan pandangan seksis mereka tidak akan berjaya. Tapi seksis adalah kepercayaan. Walaupun kita tidak royak, dia akan nampak juga dengan cara kita berinteraksi dengan perempuan ataupun cara kita kecek dengan mereka. Yang gitu. Maksudnya kecek dengan orang jantan nampak molek, kecek dengan orang tina nampak tak molek. Yang gitu. Ataupun jadi berat sebelah ke. Walaupun kita tak royak tentang kepercayaan, teori-teori tentang kepercayaan seksisnya, seksis dan kepada itu. Kita tak royak itu. Tindakan kita tu nampak juga. Yang gitu. Jadi ke mana-mana pun, kita tahu tentang adanya kepercayaan itu, kita tahu pandangan mereka, kita tahu juga ia boleh memberi kesan pada orang lain. Maknanya dia tu macam dengan orang yang bertanggungjawab ataupun apa ni? Bukan. Terutamanya kalau dia adalah seorang yang ada posisi ataupun ada, kita kata ada kedudukan lah, ada kedudukan dan juga orang yang kita kata direspek, orang yang terhormat. Okay. Macam contohnya gapo dia dah gitu kan benda ni. J.K. Rowling, siapa dia? J.K. Rowling tu. Harry Potter. Ya gapo dia dah berkait dengan ada lah gapo dia gitu. Adalah dia royak tu. Jadi bila dia royak tu jadi lebih kuat lagi lah tersebar. Maknanya ni tengok orang sahu ni pergi gini juga. Orang sahu ni gay, orang ni gay. Orang ni LGBT macam-macam lah. Jadi dengan hak tu jadi kau kuat lah nampaknya, tersebar. Jadi bila pandangan kita, bila kepercayaan kita ada kemungkinan untuk merosok ke orang lain, W.K. Clifford kata kita ada tanggungjawab sebenarnya dengan kepercayaan kita saat ni untuk mempercayai benda yang ada bukti saja. Kalau tak ada bukti, kita bertanggungjawab untuk apa dia? Tidak berkepercayaan seperti itu. Okay. Maknanya kita kena jangan menghukum sesuatu benda melainkan kita tengok dululah tentang benda tu lagu mana sebenarnya. Maknanya kita jangan kata boleh pegang lalu, tidak lagu tu. Okey. Ni ada apa dia? Pop quiz dia kata gini. Ni hari Selasa, ni hari kami lah kita kata. Hari Selasa contohnya. Cikgunya royak kepada kita. Minggu ni akan ada pop quiz. Okey. Jadi dia pun royak lah pop quiz ni lagu mana. Dia kata pop quiz ni ialah quiz yang kita tak boleh tahu benda yang mari tu lagu mana. Soalannya mari lagu mana. Okey. Kita pun bui alasan, kita kata quiz tu mustahil. Maknanya muka kita tak tahu nak jawab lagu mana, okay? Tak mari quiz tu tak tahu dia mari lagu mana. Jadi kita pun kata muka tak tahu mari lagu mana, jadi mustahil nak jawab. Jadi kita pun tak baca. Okey. Alasan kitanya kuis tu tidak boleh ada pada hari. Okey, gini. Saat ni kata hari lain ni adalah hari Selasa. Cikgu dia kata minggu ni akan ada pop quiz. Pop quiz ni bukan, saat ni tu silap. Pop quiz ialah
satu kuis yang kita tak tahu dia nak mari hari ke apa. Tiba-tiba ada gitu. Dia mari dengan tak khabar gitulah. Jadi kita pun kata moga pek kuis dia mari tak tahu bila. Jadi kita pun pakai tak payah baca lah. Tak payah baca. Sebabnya sebab tak tahu nak mari bila. Dia kata kuis ni tak boleh ada pada hari Rabu. Tak boleh ada pada hari Jumaat. Sebabnya kalau Rabu dan Khamis berlalu tanpa ada kuis, maka kita tahulah bahawasanya kuis tu mari pada hari Jumaat. Tapi kuis tu adalah hari terakhir. Okay. Jadi oleh kerana hari Jumaat adalah hari terakhir boleh ada kuis, jadi hari Jumaat tak termasuk. Sebabnya sebab kalau kuis tu tak boleh tahu, kalau hari Rabu dengan hari Khamis tak ada kuis, maknanya kita tahu hari Jumaat tak ada kuis. Jadi kuis tu dia tak boleh tahu. Pop kuis tu ialah kita tak boleh tahu. Jadi bila tak boleh tahu, kalau sudah berlalu Rabu dengan Khamis tak ada kuis, mestilah harinya hari Jumaat. Sebabnya hari Sabtu, hari Ahad dia cuti. Okay. Maknanya dia tak boleh ada juga pada hari Khamis. Sebabnya tak boleh ada pada hari Khamis. Sebabnya sebab bila berakhirnya kelas pada hari Rabu, kita tahu bahawasanya kuisnya mesti ada pada hari seterusnya, iaitu hari Khamis. Gitu. Sebabnya hari Rabu tak ada. Sebab, bukan. Hari Jumaat mesti dah tak ada. Sebab kalau hari Jumaat ada, mestilah ia disebabkan oleh telah berlalu dua hari tak ada kuis tu. Dan kalau waktu pula, entah. Sebenarnya masa habis banyak dah ni. Tak apa, Ustaz Yad dengan ajar. Okay. Dia kata hari Khamis tak ada juga. Sebabnya bila habis hari Rabu, kita tahu dah kuis tu akan ada esok. Gitu. Akan ada esok hari Khamis lah maknanya. Tapi hari Khamis tak boleh juga. Sebab kalau hari Khamis, maknanya kita tahu dah kuis tu ada esok. Hari Jumaat tak boleh juga. Sebabnya kalau dua hari berlalu, hari Jumaat tu mesti dah. Maknanya kita tahu juga hari Jumaat tu ada. Jadi kuis, pop kuis tu dia mesti kena tak tahu. Jadi hari Rabu pun tak boleh juga. Sebabnya hari Rabu tu satu saja hari yang tinggal. Jadi bila tinggal satu saja hari, maknanya kita tahu dah dia akan ada hari Rabu esok tu. Jadi kita tahu dah juga. Jadi disebabkan kuis tu tak boleh tahu, dan kuis tu tak boleh tahu tu adalah satu benda yang impossible. Jadi kita pun pakai okay, mudah lah, tak payah baca. Sebabnya hari Jumaat pun tak boleh, hari Jumaat tak boleh. Sebab kalau hari Rabu dengan Khamis berlalu tak ada kuis, maknanya kuis tu hari Jumaat. Jadi kita tahu dah. Hari Khamis pun tak boleh juga. Sebabnya kalau hari Rabu tu tak ada kuis, maknanya hari Khamis. Jadi kita tahu dah juga. Hari Rabu tak boleh juga. Sebabnya sebab hari Rabu tu saja tinggal lagi daripada selepas hari Selasa. Maknanya kita tahu dah juga. Jadi tak boleh juga. Okay, gitu. Jadi ikutlah kita corner kat mana pun. Kita pusing cari alasan kat mana pun. Maknanya tak payah baca. Nah, gitu. Sebabnya sebab kuisnya tak ada. Kuisnya tak ada. Tidak ada hari untuk dibuat kuis tu dalam minggu ni. Sebab minggu ni sudah habis harinya untuk kita agak. Untuk kita, apa ni, hari yang kita tak boleh agak tu habis dah. Semuanya adalah hari yang kita boleh agak belaka. Okay. Jadi kita tak payah baca lah sebabnya tahu dah tak ada kuis. Gitu. Tapi sebenarnya itu salah juga. Sebabnya kita akan nyesal. Sebabnya kuis tu ada juga. Bila dia kata ada kuis, adalah kuis. Hari ke apa tu ikutlah. Okay. Maknanya kita ikutlah kepercayaan kita saat ni tu. Ni kepercayaan kita. Kuis tu kena tak tahu. Okay. Kepercayaan kita tu kita duduk kona-kona-kona kata okay, tak ada. Last kali kuis ni tak ada minggu ni sebenarnya. Gitu. Kita duduk guna alasan kita tu lah. Tapi benarnya ada juga. Sebabnya sebab kepercayaan kita tidak menunjukkan kepada benda yang sebenar dia lah. Maknanya dengan kita buat gapo dia alasan minda kita gapo dia macam-macam nak banyak kata kuis tu tak akan ada, tidak menjadikan kuis tu tak ada mengerti. Nah, gitulah. Macam yang berkait dengan saat ni, berkait dengan vaksin dan juga kata kapal tu boleh jalan ke tak boleh jalan tu, kira-kiranya macam yang tidak bertanggungjawab. Sebabnya sebab ada bahaya yang dia boleh kena pada orang lain. Macam yang kuis saat ni, ada bahaya yang kena pada dia sendirilah. Sebabnya sebab dia tak baca, tak boleh jawab lah jadinya. Okay. Jadi kepercayaan dia tu akan merosak. Okay. Merosak. Okay. Kalau tidak dia sendiri, orang lain. Okay. Okay, habis itu. Jadi Clifford dia buat satu, apa dia? Kita kata satu hujah yang kukuh jugalah berkait dengan tanggungjawab responsibility tu. Apa ni tanggungjawab kepercayaan saat ni tu. Jadi nak ialah juga dia bukan nak balas pasal
Gapo dia ni bukan nak balas pasal tuai kapal dengan budak tak belajar sana saja. Dia duk balas nak rakyat pasal gapo dia. Kepercayaan agama ni tidak bertanggungjawab sebenarnya. Gitu. Yang rakyat sebenarnya orang yang beragama ialah orang yang tidak bertanggungjawab. Sebabnya sebab dia tak ada bukti. Gitu. Dia panggil kepercayaan buta. Ini sebenarnya baca lagi kan? Apalah, macam diri lah. Ataupun nanti kita okay. Dia kata kepercayaan buta biasanya membuatkan seseorang itu akan mengabaikan fakta-fakta dan juga hujah-hujah daripada orang lain, membuatkan hidup mereka hidup yang tidak dikaji dan juga hidup yang tidak ada bukti dan juga hidup yang tidak difikir panjang lah. Maknanya satu dosa, dosa yang berpanjangnya terhadap manusia itu sendiri. Okay. Kita ada bantahan pula. Ada bantahan pula tu. Orang lain pula. Itu rasanya sambung semula lah. Ataupun nanti kita beri PDF tu baca diri. Ataupun kita tulis tak apa nanti. Boleh terjemahkan dia. Setakat tu lah dulu. Wallahualam. Terima kasih.